ini Selasa 11 Februari 2020. Kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya. Mengaku dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia dan pihak TNI juga, ingin membuat pernyataan melalui 666 Irwan Kondis Coffee Meeting berbahasa Indonesia tentang nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proyek bernama WiFi Internasional, atau dengan kata lain, konteks menyatakan bahwa nama Adibana Ginting Suka adalah penemu dari teknologi WiFi di dunia. Konteks tersambung juga menyatakan bahwa WiFi terkait kepada nama Irwan Kornel untuk inspire atau ide tentang teknologi internet nirkabel atau tanpa antene, dan juga menyangkut Ellen Fund International untuk satu pencapaian di abad milenium oleh nama Adibana Ginting Suka untuk WiFi atau Win Infinity for name Adibana Ginting Suka, satu pencapaian kesuksesan di milenium oleh nama Adibana Ginting Suka atas penemuannya untuk teknologi bernama WiFi. Konteks tersambung menyatakan bahwa recording ini diperlukan untuk diteruskan oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah nasional Indonesia dan juga pihak TNI, untuk kepastian tentang kepemilikan teknologi bernama WiFi di dunia pada abad milenium ini. Diketemukan berkemungkinan berasal dari nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi tersebut. Kemungkinan sejak tahun 90-an, secara kronologi konteks menyatakan bahwa Bapak Adibana Ginting Suka menemukan teknologi WiFi untuk internet pada awal tahun 90-an dengan operasional kabel tanpa tower. WiFi sebagai penemuan Bapak Adibana Ginting Suka juga menyatakan bahwa nama Irwan Kornel terkait untuk inspire dan idenya, atau untuk penjelasan lebih lanjut melalui pihak TNI dan pemerintah nasional Indonesia setelah recording ini untuk diteruskan guna kepastian tentang nama Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi di dunia. Saya yang bernama Irwan Kornel membuat pernyataan recording ini karena juga kontak dari pihak TNI yang diharapkan bertanggung jawab dan berkomitmen ingin saya untuk membuat recording tentang hal ini. Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Irwan Kornel untuk pernyataan tentang penemuan WiFi sebagai teknologi di abad milenium ini kepada nama Bapak Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK di era Soekarno, Adibana Merdeka. Terima kasih. 666 Irwan Kornel Discovery Meeting. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Ellen Fine International untuk kepemilikan 666 di dunia kepada 666 Irwan Kornel Discovery Meeting. Semua orang dapat menemukan saya melalui internet dengan ID 666 ICDM. Kalender Selasa 11 Februari 2020.
kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya, mengaku dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia dan pihak TNI juga, ingin membuat pernyataan melalui 666 Irwan Kondis Coffee Meeting berbahasa Indonesia tentang nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proyek bernama WiFi Internasional, atau dengan kata lain, konteks menyatakan bahwa nama Adibana Ginting Suka adalah penemu dari teknologi WiFi di dunia. Konteks tersambung juga menyatakan bahwa WiFi terkait kepada nama Irwan Kornel untuk inspire atau ide tentang teknologi internet nirkabel atau tanpa antene, dan juga menyangkut Ellen Fund International untuk satu pencapaian di abad milenium oleh nama Adibana Ginting Suka untuk WiFi atau Win Infinity for name Adibana Ginting Suka, satu pencapaian kesuksesan di milenium oleh nama Adibana Ginting Suka atas penemuannya untuk teknologi bernama WiFi. Konteks yang tersambung menyatakan bahwa recording ini diperlukan untuk diteruskan oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah nasional Indonesia dan juga pihak TNI, untuk kepastian tentang kepemilikan teknologi bernama WiFi di dunia pada abad milenium ini. Diketemukan berkemungkinan berasal dari nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi tersebut. Kemungkinan sejak tahun 90-an, secara kronologi konteks menyatakan bahwa Bapak Adibana Ginting Suka menemukan teknologi WiFi internet pada awal tahun 90-an dengan operasional kabel tanpa tower. WiFi sebagai penemuan Bapak Adibana Ginting Suka juga menyatakan bahwa nama Irwan Kornel terkait untuk inspire dan idenya, atau untuk penjelasan lebih lanjut melalui pihak TNI dan pemerintah nasional Indonesia, setelah recording ini untuk diteruskan guna kepastian tentang nama Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi di dunia. Saya yang bernama Irwan Kornel membuat pernyataan recording ini karena juga kontak dari pihak TNI yang diharapkan bertanggung jawab dan berkomitmen ingin saya untuk membuat recording tentang hal ini. Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Irwan Kornel untuk pernyataan tentang penemuan WiFi sebagai teknologi di abad milenium ini kepada nama Bapak Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK di era Soekarno, Adibana Merdeka. Terima kasih. 666 Irwan Kornelis Coffee Meeting. Pada hari yang ke-6, alam menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Ellen Fine International untuk kepemilikan 666 di dunia kepada 666 Irwan Kornelis Coffee Meeting. Semua orang dapat menemukan saya melalui internet dengan ID 666 ICDM. Kalender Selasa, 11 Februari 2020, kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya, mengaku
dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia, dan pihak TNI juga, ingin membuat pernyataan melalui 666 Irwan Kondis Coffee Meeting berbahasa Indonesia tentang nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas projek bernama WiFi Internasional atau dengan kata lain konteks menyatakan bahwa nama Adibana Ginting Suka adalah penemu dari teknologi WiFi di dunia. Konteks tersambung juga menyatakan bahwa WiFi terkait kepada nama Irwan Cornell untuk inspire atau ide tentang teknologi internet nirkabel atau tanpa antene dan juga menyangkut Ellen Fund International untuk satu pencapaian di abad milenium oleh nama Adibana Ginting Suka untuk WiFi atau Win Infinity for name Adibana Ginting Suka, satu pencapaian kesuksesan di milenium oleh nama Adibana Ginting Suka atas penemuannya untuk teknologi bernama WiFi. Konteks tersambung menyatakan bahwa recording ini diperlukan untuk diteruskan oleh pihak berwenang termasuk pemerintah nasional Indonesia dan juga pihak TNI untuk kepastian tentang kepemilikan teknologi bernama WiFi di dunia pada abad milenium ini. Diketemukan berkemungkinan berasal dari nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi tersebut. Berkemungkinan sejak tahun 90-an, secara kronologi konteks menyatakan bahwa Bapak Adibana Ginting Suka menemukan teknologi WiFi untuk internet pada awal tahun 90-an dengan operasional kabel tanpa tower. WiFi sebagai penemuan Bapak Adibana Ginting Suka juga menyatakan bahwa nama Irwan Cornell terkait untuk inspire dan idenya atau untuk penjelasan lebih lanjut melalui pihak TNI dan pemerintah nasional Indonesia setelah recording ini untuk diteruskan guna kepastian tentang nama Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi di dunia. Saya yang bernama Irwan Cornell membuat pernyataan recording ini karena juga kontak dari pihak TNI yang diharapkan bertanggung jawab dan berkomitmen ingin saya untuk membuat recording tentang hal ini. Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Irwan Cornell untuk pernyataan tentang penemuan WiFi sebagai teknologi di abad milenium ini kepada nama Bapak Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK di era Soekarno, Adibana Merdeka. Terima kasih. 666 Irwan Cornelis Coffee Meeting. Pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Ellen Fine International untuk kepemilikan 666 di dunia kepada 666 Irwan Cornell Discovery Meaning. Semua orang dapat menemukan saya melalui internet dengan ID 666 ICDM. Kalender Selasa 11 Februari 2020, kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya. Mengaku dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia, dan
pihak TNI juga ingin membuat pernyataan melalui 666 Irwan Kondis Coffee Meeting berbahasa Indonesia tentang nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas projek bernama WiFi Internasional atau dengan kata lain konteks menyatakan bahwa nama Adibana Ginting Suka adalah penemu dari teknologi WiFi di dunia. Konteks tersambung juga menyatakan bahwa WiFi terkait kepada nama Irwan Cornell untuk inspire atau ide tentang teknologi internet nirkabel atau tanpa antena dan juga menyangkut Ellen Fund International untuk satu pencapaian di abad milenium oleh nama Adibana Ginting Suka untuk WiFi atau Win Infinity for name Adibana Ginting Suka, satu pencapaian kesuksesan di milenium oleh nama Adibana Ginting Suka atas penemuannya untuk teknologi bernama WiFi. Konteks tersambung menyatakan bahwa recording ini diperlukan untuk diteruskan oleh pihak berwenang termasuk pemerintah nasional Indonesia dan juga pihak TNI untuk kepastian tentang kepemilikan teknologi bernama WiFi di dunia pada abad milenium ini. Diketemukan berkemungkinan berasal dari nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka, Komandan Jenderal RPK sebagai penemu dari teknologi WiFi tersebut. Kemungkinan sejak tahun 90-an secara kronologi konteks menyatakan bahwa Bapak Adibana Ginting Suka menemukan teknologi WiFi untuk internet pada awal tahun 90-an dengan operasional kabel tanpa tower. WiFi sebagai penemuan Bapak Adibana Ginting Suka juga menyatakan bahwa nama Irwan Cornell terkait untuk inspire dan idenya atau untuk penjelasan lebih lanjut melalui pihak TNI dan pemerintah nasional Indonesia setelah recording ini untuk diteruskan guna kepastian tentang nama Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK sebagai penemu dari teknologi WiFi di dunia. Saya yang bernama Irwan Cornell membuat pernyataan recording ini karena juga kontak dari pihak TNI yang diharapkan bertanggung jawab dan berkomitmen ingin saya untuk membuat recording tentang hal ini. Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Irwan Cornell untuk pernyataan tentang penemuan WiFi sebagai teknologi di abad milenium ini kepada nama Bapak Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK di era Soekarno, Adibana Merdeka. Terima kasih. 666 Irwan Cornell Discovery Meeting. Pada hari yang ke-6, alam menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Ellen Fine International untuk kepemilikan 666 di dunia kepada 666 Irwan Cornell Discovery Meeting. Semua orang dapat menemukan saya melalui internet dengan ID 666 ICDM. Kalender Selasa 11 Februari 2020, kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya, mengaku dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia, dan pihak TNI juga, ingin membuat pernyataan melalui
666 Irwan Kwan Discovery Meaning berbahasa Indonesia tentang nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas projek bernama WiFi Internasional atau dengan kata lain konteks menyatakan bahwa nama Adibana Ginting Suka adalah penemu dari teknologi WiFi di dunia. Konteks tersambung juga menyatakan bahwa WiFi terkait kepada nama Irwan Cornell untuk inspire atau ide tentang teknologi internet nirkabel atau tanpa antene dan juga menyangkut Ellen Fund International untuk satu pencapaian di abad milenium oleh nama Adibana Ginting Suka untuk WiFi atau Win Infinity for name Adibana Ginting Suka, satu pencapaian kesuksesan di milenium oleh nama Adibana Ginting Suka atas penemuannya untuk teknologi bernama WiFi. Konteks yang tersambung menyatakan bahwa recording ini diperlukan untuk diteruskan oleh pihak berwenang termasuk pemerintah nasional Indonesia dan juga pihak TNI untuk kepastian tentang kepemilikan teknologi bernama WiFi di dunia pada abad milenium ini. Diketemukan berkemungkinan berasal dari nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka, Komandan Jenderal RPK sebagai penemu dari teknologi WiFi tersebut. Berkemungkinan sejak tahun 90-an secara kronologi konteks menyatakan bahwa Bapak Adibana Ginting Suka menemukan teknologi WiFi untuk internet pada awal tahun 90-an dengan operasional kabel tanpa tower. WiFi sebagai penemuan Bapak Adibana Ginting Suka juga menyatakan bahwa nama Irwan Cornell terkait untuk inspire dan idenya atau untuk penjelasan lebih lanjut melalui pihak TNI dan pemerintah nasional Indonesia setelah recording ini untuk diteruskan guna kepastian tentang nama Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK sebagai penemu dari teknologi WiFi di dunia. Saya yang bernama Irwan Cornell membuat pernyataan recording ini karena juga kontak dari pihak TNI yang diharapkan bertanggung jawab dan berkomitmen ingin saya untuk membuat recording tentang hal ini. Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Irwan Cornell untuk pernyataan tentang penemuan WiFi sebagai teknologi di abad milenium ini kepada nama Bapak Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK di era Soekarno, Adibana Merdeka. Terima kasih. 666 Irwan Cornell Discovery Meaning. Pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Ellen Fine International untuk kepemilikan 666 di dunia kepada 666 Irwan Cornell Discovery Meaning. Semua orang dapat menemukan saya melalui internet dengan ID 666 ICDM. Kalender Selasa 11 Februari 2020, kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya, mengaku dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia, dan pihak TNI juga, ingin membuat pernyataan melalui 666 Irwan Cornell Discovery Meaning berbahasa Indonesia,
tentang nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas projek bernama YC Internasional atau dengan kata lain konteks menyatakan bahwa nama Adibana Ginting Suka adalah penemu dari teknologi YC di dunia. Konteks tersambung juga menyatakan bahwa YC terkait kepada nama Iwan Cornell untuk inspire atau ide tentang teknologi internet nirkabel atau tanpa antene dan juga menyangkut Ellen Fan International untuk satu pencapaian di abad milenium oleh nama Adibana Ginting Suka untuk WiFi atau Win Infinity for name Adibana Ginting Suka, satu pencapaian kesuksesan di milenium oleh nama Adibana Ginting Suka atas penemuannya untuk teknologi bernama WiFi. Konteks yang tersambung menyatakan bahwa recording ini diperlukan untuk diteruskan oleh pihak berwenang termasuk pemerintah nasional Indonesia dan juga pihak TNI untuk kepastian tentang kepemilikan teknologi bernama WiFi di dunia pada abad milenium ini. Diketemukan berkemungkinan berasal dari nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi tersebut. Kemungkinan sejak tahun 90-an secara kronologi konteks menyatakan bahwa Bapak Adibana Ginting Suka menemukan teknologi WiFi internet pada awal tahun 90-an dengan operasional kabel tanpa tower. WiFi sebagai penemuan Bapak Adibana Ginting Suka juga menyatakan bahwa nama Iwan Cornell terkait untuk inspire dan idenya atau untuk penjelasan lebih lanjut melalui pihak TNI dan pemerintah nasional Indonesia setelah recording ini untuk diteruskan guna kepastian tentang nama Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK sebagai penemu dari teknologi WiFi di dunia. Saya yang bernama Iwan Cornell membuat pernyataan recording ini karena juga kontak dari pihak TNI yang diharapkan bertanggung jawab dan berkomitmen ingin saya untuk membuat recording tentang hal ini. Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Iwan Cornell untuk pernyataan tentang penemuan WiFi sebagai teknologi di abad milenium ini kepada nama Bapak Adibana Ginting Suka, Komandan Jenderal RPK di era Soekarno, Adibana Merdeka. Terima kasih. 666 Iwan Cornell Discovery Meaning. Pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Ellen Fine International untuk kepemilikan 666 di dunia kepada 666 Iwan Cornell Discovery Meaning. Semua orang dapat menemukan saya melalui internet dengan ID 666 ICDM. Kalender Selasa 11 Februari 2020, kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya, mengaku dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia, dan pihak TNI juga, ingin membuat pernyataan melalui 666 Iwan Cornell Discovery Meaning berbahasa Indonesia, tentang nama Adibana Ginting Suka atau Adibana Merdeka
berbagai pihak yang bertanggung jawab atas projek bernama WiFi Internasional, atau dengan kata lain, kontak menyatakan bahwa nama Adi Buana Giting Suka adalah penemu dari teknologi WiFi di dunia. Kontak tersambung juga menyatakan bahwa WiFi terkait kepada nama Irwan Cornell untuk inspire atau ide tentang teknologi internet nirkabel atau tanpa antene, dan juga menyangkut Ellen Fan International untuk satu pencapaian di abad milenium oleh nama Adi Buana Giting Suka untuk WiFi atau Wing Infinity for name Adi Buana Giting Suka, satu pencapaian kesuksesan di milenium oleh nama Adi Buana Giting Suka atas penemuannya untuk teknologi bernama WiFi. Kontak tersambung menyatakan bahwa recording ini diperlukan untuk diteruskan oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah nasional Indonesia dan juga via TNI, untuk kepastian tentang kepemilikan teknologi bernama WiFi di dunia pada abad milenium ini. Diketemukan berkemungkinan berasal dari nama Adi Buana Giting Suka atau Adi Buana Merdeka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi tersebut. Berkemungkinan sejak tahun 90-an, secara kronologi konteks menyatakan bahwa Bapak Adi Buana Giting Suka menemukan teknologi WiFi untuk internet pada awal tahun 90-an dengan operasional kabel tanpa tower. WiFi sebagai penemuan Bapak Adi Buana Giting Suka juga menyatakan bahwa nama Irwan Cornell terkait untuk inspire dan idenya, atau untuk penjelasan lebih lanjut melalui pihak TNI dan pemerintah nasional Indonesia, setelah recording ini untuk diteruskan guna kepastian tentang nama Adi Buana Giting Suka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi di dunia. Saya yang bernama Irwan Cornell membuat pernyataan recording ini karena juga kontak dari pihak TNI yang diharapkan bertanggung jawab dan berkomitmen ingin saya untuk membuat recording tentang hal ini. Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Irwan Cornell untuk pernyataan tentang penemuan WiFi sebagai teknologi di abad milenium ini, kepada nama Bapak Adi Buana Giting Suka, Komandan Jenderal RPK di era Soekarno. Adi Buana Merdeka. Terima kasih. 666 Irwan Cornell Discovery Meaning. Pada hari yang ke-6, alam menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Ellen Fine International untuk kepemilikan 666 di dunia kepada 666 Irwan Cornell Discovery Meaning. Semua orang dapat menemukan saya melalui internet dengan ID 666 ICDM. Kalender Selasa, 11 Februari 2020. Kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya, mengaku dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia dan pihak TNI juga, ingin membuat pernyataan melalui 666 Irwan Cornell Discovery Meaning berbahasa Indonesia tentang nama Adi Buana Giting Suka atau Adi Buana Merdeka, sebagai pihak
yang bertanggung jawab atas proyek bernama WiFi Internasional, atau dengan kata lain, kontak menyatakan bahwa nama Adi Buana Giting Suka adalah penemu dari teknologi WiFi di dunia. Kontak tersambung juga menyatakan bahwa WiFi terkait kepada nama Iwan Cornell untuk inspire atau ide tentang teknologi internet nirkabel atau tanpa antene, dan juga menyangkut Ellen Fan International untuk satu pencapaian di abad milenium oleh nama Adi Buana Giting Suka untuk WiFi atau Wing Infinity for name Adi Buana Giting Suka, satu pencapaian kesuksesan di milenium oleh nama Adi Buana Giting Suka atas penemuannya untuk teknologi bernama WiFi. Kontak tersambung menyatakan bahwa recording ini diperlukan untuk diteruskan oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah nasional Indonesia dan juga pihak TNI, untuk kepastian tentang kepemilikan teknologi bernama WiFi di dunia pada abad milenium ini. Diketemukan berkemungkinan berasal dari nama Adi Buana Giting Suka atau Adi Buana Merdeka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi tersebut. Berkemungkinan sejak tahun 90-an, secara kronologi konteks menyatakan bahwa Bapak Adi Buana Giting Suka menemukan teknologi WiFi untuk internet pada awal tahun 90-an dengan operasional kabel tanpa tower. WiFi sebagai penemuan Bapak Adi Buana Giting Suka juga menyatakan bahwa nama Iwan Cornell terkait untuk inspire dan idenya, atau untuk penjelasan lebih lanjut melalui pihak TNI dan pemerintah nasional Indonesia, setelah recording ini untuk diteruskan guna kepastian tentang nama Adi Buana Giting Suka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi di dunia. Saya yang bernama Iwan Cornell membuat pernyataan recording ini karena juga kontak dari pihak TNI yang diharapkan bertanggung jawab dan berkomitmen ingin saya untuk membuat recording tentang hal ini. Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Iwan Cornell untuk pernyataan tentang penemuan WiFi sebagai teknologi di abad milenium ini, kepada nama Bapak Adi Buana Giting Suka, Komandan Jenderal RPK di era Soekarno. Adi Buana Merdeka. Terima kasih. 666 Iwan Cornell Discovery Meaning. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Ellen Fine International untuk kepemilikan 666 di dunia kepada 666 Irwan Cornell Discovery Meaning. Semoga dapat menemukan saya melalui internet dengan ID 666 ICDM. Kalender Selasa, 11 Februari 2020. Kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya. Mengaku dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia dan pihak TNI juga, ingin membuat pernyataan melalui 666 Irwan Cornell Discovery Meaning berbahasa Indonesia tentang nama Adi Buana Giting Suka atau Adi Buana Merdeka sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proyek bernama WiFi Internasional
atau dengan kata lain konteks menyatakan bahwa nama Adi Bana Giting Suka adalah penemu dari teknologi WiFi di dunia. Konteks tersambung juga menyatakan bahwa WiFi terkait kepada nama Irwan Cornell untuk inspire atau ide tentang teknologi internet nirkabel atau tanpa antena, dan juga menyangkut Ellen Fund International untuk satu pencapaian di abad milenium oleh nama Adi Bana Giting Suka untuk WiFi atau Win Infinity for name Adi Bana Giting Suka, satu pencapaian kesuksesan di milenium oleh nama Adi Bana Giting Suka atas penemuannya untuk teknologi bernama WiFi. Konteks tersambung menyatakan bahwa recording ini diperlukan untuk diteruskan oleh pihak berwenang, termasuk pemerintah nasional Indonesia dan juga pihak TNI, untuk kepastian tentang kepemilikan teknologi bernama WiFi di dunia pada abad milenium ini. Diketemukan berkemungkinan berasal dari nama Adi Bana Giting Suka atau Adi Bana Merdeka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi tersebut. Berkemungkinan sejak tahun 90-an, secara kronologi konteks menyatakan bahwa Bapak Adi Bana Giting Suka menemukan teknologi WiFi untuk internet pada awal tahun 90-an dengan operasional kabel tanpa tower. WiFi sebagai penemuan Bapak Adi Bana Giting Suka juga menyatakan bahwa nama Irwan Cornell terkait untuk inspire dan idenya, atau untuk penjelasan lebih lanjut melalui pihak TNI dan pemerintah nasional Indonesia, setelah recording ini untuk diteruskan guna kepastian tentang nama Adi Bana Giting Suka, Komandan Jenderal RPK, sebagai penemu dari teknologi WiFi di dunia. Saya yang bernama Irwan Cornell membuat pernyataan recording ini karena juga kontak dari pihak TNI yang diharapkan bertanggung jawab dan berkomitmen ingin saya untuk membuat recording tentang hal ini. Pemerintah Nasional Indonesia kepada nama Irwan Cornell untuk pernyataan tentang penemuan WiFi sebagai teknologi di abad milenium ini kepada nama Bapak Adi Bana Giting Suka, Komandan Jenderal RPK di era Soekarno. Adi Bana Merdeka. Terima kasih. 666 Irwan Cornell Discovery Meaning. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia serupa seperti Trinitas Kristiani. Appointment Ellen Fine International untuk kepemilikan 666 di dunia kepada 666 Irwan Cornell Discovery Meaning. Semoga dapat menemukan saya melalui internet dengan ID 666 ICDM. Kalender Selasa, 11 Februari 2020. Kontak tersambung dan menyatakan berkomitmen untuk pertanggungjawabannya. Mengaku dari pihak pemerintah nasional Indonesia, termasuk tokoh-tokoh nasional Indonesia dan pihak TNI juga, ingin membuat pernyataan melalui 666 Irwan Cornell Discovery Meaning berbahasa Indonesia tentang nama Adi Bana Giting Suka atau Adi Bana